Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Jumat, 25 Juni 2021. Lukas 15 ayat 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Tentu setiap orang pernah kehilangan sesuatu, baik itu uang, barang maupun kekayaan. Perasaan kita akibat kehilangan itu selalu menghantui kita. Akhirnya, ini membuat kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dan menemukan kembali apa yang hilang dari kita. Saat kita menemukannya, tentu kita akan merasa sangat bersuka cita karena yang hilang sudah kita temukan kembali. Allah merindukan semua umat tebusannya juga mencari mereka yang terhilang di sekitarnya untuk dibawa kembali kepada Bapa di surga. Sangat disayangkan ada begitu banyak alasan yang selalu dilontarkan umat tebusannya saat melihat orang-orang yang terhilang. Ada yang berkata, "Ini bukan tugas saya, tapi tugas hamba Tuhan." Ada juga yang berkata, "Saya tidak punya karunia," dan lainnya. Kita perlu tahu bahwa Allah tidak butuh kecakapan kita dan talenta kita. Allah hanya butuh hati kita yang mau berbelas kasihan kepada orang-orang yang terhilang. Saat kita memiliki hati yang berbelas kasihan seperti Allah, maka Allah sendiri yang akan memampukan kita dengan kuasanya yang luar biasa, sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi isi hatinya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang sudah Engkau beri bagi kami. Beri kami hati-Mu, mata-Mu, tangan-Mu, dan kaki-Mu, sehingga kami dapat membantu orang-orang yang saat ini terhilang karena godaan dan rayuan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.